Tiga kali ya? Tiga kali dengan apa? Dengan sore lagi. Baik. Tepat ini tak dengan sore lagi ni. Kita lalu kau tu ni kena tembak ke buruk. Jatuh pihak. Muncul dia, dia rambut pihak. Air kopi pan. Kopi panas. Makan? Makan. Jangan cik goreng aja. Hah? Cik goreng aja. Okeylah. Nanti dulu. Kita lagi. Tunggu dia dua orang. Dia masuk dua orang. Dua orang kan tak? Dua orang. Sedua dua orang sah. Ya. Tidak nyanyi apa ini? Hah? Ada suara nyanyi apa ini? Eh, suara-suara okey? Suara-suara okey. Suara-suara okey? Dapat tahu daripada Pak Ayah. Semalam pun ada orang mari. Dari ni? Dari sini. Lepas bayar baru boleh hidup itu. Dia senang dia sambung lagi. Pak Ayah Pak Ayah ini apa? Tak naik air tak? Tak naik air. Ada ambil sikit ada. Sikit-sikit. Lepas air je. Air. Tarik. Makan. Waktu ini. Aku buka air ni. Nasi goreng Pattaya. Oh Pattaya sedap sini. Pandai lagi pilih Pattaya. Dia lain macam sikit Pattaya. Dia telur meleleh. Telur meleleh. Telur bang. Tengok aja makan sini. Kalau Pattaya favorite sini ya. Banyak tempat lain. Sama. Tapi malam ni kawan cili potong tadi. Tapi malam ni kawan ada ke lain. Tukar lain. Tapi Pattaya ni sudah. Ini satu. Satu. Bismillah ke 10. Bila dia tu? Bulat kan ni? Dari 9 lah. Dia sepada betul gebel. Dia tak susun 1, 2, 3 sampai 10. Dia apa di sana. Dia bulat gitu ya. Dia rambut besar ni. Mak Jin ya? Setiap kali mari kali Mak Jin gitu. Mak Jin dengan Mak Jin. Mak Jin pada. Habislah dia. Jin habislah. Dia tali. Tali ya? Demo? Dah tali. Tali ke? Haa, ya. Dia cerita ke demo ni ya? Ha? Dia cerita demo ni. Tak ada yang lambat tu. Baru-baru aja. Oh. Bila pas nikah ni, darah-darah jumpa. Jumpa tu tubuh lagi. Siapa dia ni? Demo nikah? Ha? Kau dia siapa nikah? Ni baru nikah apa ni? Baru-baru. Haa. Oh. Saya baru 4 bulan. 4 bulan apa? Tapi, ya lama dah sign pada sekolah hari tu. Lepas tu, memang kita duduk, mana boleh cakap lah, hari ni boleh cakap lah. Tapi tak apa bang mana, dia bang mana ni. Oh. Tu ada yang bertumbuh kan, banyak mana tu. Kawin tak tutup rapat ni, kawin bertumbuh dalam ni. Oh, dia bang lah. Eh? Dia bang lah. Banyak banyak lagi. Ha, dia kami capur tu. Oh. Tapi aku rebang dia lah. Bang asal dia macam nak hilang. Bang ni buat. Dia pak air bang dah ni. Capur dengan hati pak lah. Masuk. Oh. Dia bang lah asal dia mani. Bang ni. Oh mani. Ha. Pak ni jadi kuat bang pula. Oh ni buat abang asal dia kat sebotol. Umur dia saja. Tapi dia ni audung dia macam ibu je. Pati. Ya. Mana tak boleh topak? Bu, kali ikut alik tu ayak, masuk perpindahan lain pun, maknanya dia akan ikut. Perpindahan baru tak ikut dia. Tak ikut dia. Kita kocok dah. Tak tahu. Bu, bohong. Bu, nak banyak mana. Jangan kita rapat. Cikgu rumah dah kot lupa. Boleh. Boleh kot. Kita tak tahu dia nak banyak mana.
Bawa juga minyak ni. Beli siapa itu minyak ni? Mana? Minyak beli ke Ustaz Oz ni. Ada siapa? Boleh siapa. Cabut payah ha? Cabut payah. Ya, ya ni, buat ni. Kau cek dia dah buka dia. Ya, saya tinggal ni. Nak habis dah. Ni ambil ke... Siapa dia ambil? Saya ingat. Kediang orang ni. Kita dia pekir, saya mana? Dah 45 orang yang ambil. Pak daripada sebotol besar. Pati unggul ni. Pati pekat sebab pekat ni. Ya. Nak makan apa? Nak minum? Adem dia. Okey. Nak sama ke? Okay. Nak lagi? Banyak lagi? Pataya. Boleh dah. Boleh dah. Satu lah sedul pataya. Nak sama ke? Nak sama? Kita nak... Tak buah ya. Pasti... Goreng duit. Goreng duit. Saya tadi tu kosong. Okay. Air dengan apa? Air kopi kopi oat. Malay orang kampung kita mari. Dia orang pendek. Laki dia tu orang biasa orang lengging. Tapi rumah ayah dia kali ada kat Rembau. Jadi dia mari pun ni lebih dah. Dia bawa kereta 10 jam daripada Kota Baru. Dia tunggu kita kelik, kita tak boleh kelik ya. Oh. Bau ni tak ada. Balik pun. Bau-bau ni dia bawa asal apa dia tu asal. Oh, kedia. Ya, kedia ada. Jadi persoalan dia mari tu dia kata ada seorang macam jiran dia lah. Pakak nenek lah di rumah dia. Dekat SBJ tu, SBJ Betahilir tu. Dia beli rumah situ sebab bini dia tu. Sebab nak pergi pondok. Pondok Betahilir tu, pondok Pesemak tu. Pesemak meninggal dah. Anak dia take over tu. Nawi dengan Syahyuti tu. Macam kita baik dengan adik dia Naim tu. Ustaz Naim. Oh, kenal juga lah. Oh, kenal dia. Dia kampung sebelah je. Jadi... Nenek tu pergi rumah dia kat SBJ perumahan tu. Ada seorang tua tak pakai baju, pakai wasebeh. Wasebeh saja, baju tak pakai. Tapi pakai kain lah. Jadi orang tua tu kata, raya ke nenek tu, nama ke dia lah. Dia basuh nenek tu. Mocik ke apa tu. Jadi mana seorang lagi? Saya bagi seorang aja. Nenek tu jawab, mana seorang aja. Jadi dia tengok orang tua tu. Jadi timbul persoalan dalam diri dia. Siapa dia orang tua tu? Tak, saya pun buka geruk patu kepala, tunjuk gambar patu kepala. Kejut. Dia tahu orang ni dah. Allah. Kejadian tu dalam 5 bulan lepas. Oh, baru lagi. Lepas tu soal lagi dia tanya. Dia mimpi, dia bawa tarekat Syazuli dengan Ustaz Zainal di Segamak tu. Tapi dia capur dengan amalah dia bubuk sendiri lah. Dia beramah-beramah-beramah. Dia nampak diri dia solat dalam Kaabah. Dia tanya kawan. Kalau tanya dia, diri tu ada misal janggut tak? Dia tu macam dia alam ni lah. Dia tu macam ada misal janggut sikit. Itu dari Usani tu kata. Tapi mengenal dah lah. Jadi kau tahu Allah mari. Sebab kau ajak pergi rumah eh. Dia tanya dia nak Allah ke tak? Sebab stand ni duduk dalam kereta. Tapi boleh je buka ni. Kau pergi gitu boleh. Tak ada lah dia. Tak ada lah mari. Kalau buat lah mungkin pergi juga dalam. Yalah nak nelbih tu. Dapat pukul apa kat pukul apa. Sebab berhenti tu kita nak main ngari. Dia pakai kelik gi lah, kita tanya dia kelik Rembau ke? Tak, pakai kelik Kota Baru tu. Jadi semata-mata nak jumpa kita. Ya kita baik lah dia menari, bini dia tak ambil. Kau kita nak kata apa, tak ajak makan nasi. Jadi kita akan apa air dengan jepit tu, dengan
cucu udang apa tu. Tapi orang sejuk dah lah. Beli kedang. Mari mau hujan berok-berok dah. Parok dah. Tak berhenti mari. Tak berhenti mari. Jadi dia rajin pergi pondok tu. Molek lah pergi pondok. Kita suruh dia tanya Taiman Sayuti tu. Adik Taiman Awi. Taiman muda. Tapi jangan kata gapo lah. Dia rakyat gapo pun. Ayah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita untuk di ayat hadis tu ulang lagi. Tapi dah syak hak orang bukan ni kuat juga. Dan boh pembuat saya nak iman tu pada tu. Tapi dia ayat ayat pergi. Oh, pembuat saya nak iman. Syak hak jasbah dia. Dah syak hak jasbah dia. Dia orang beramal dah. Ada hak duduk sama tukang sekejap ibu. Haji Bah dia tu ketua dia. Oh, tu dia. Ha. Dia yang kita sini ada pokok dia di band. Kamar elektrik. Lepas tu di Melaka, di mana lah lagi dia yang. Dia dah ingat habis je. Main band kita. Dia tengok orang ni pelik eh. Orang kita ni pelik. Tapi dia tu macam... Oh. Hak lain-lain gitu, macam lari lah grup dia ni, okey lagi. Oh dia okey. Ha, macam lain-lain, iyalah. Dia tu atas diri ni stokot dah. Lain lepas tu, dia pun ada cerita kan dalam video tu, dia kata. Tapi dia malah komen gapa lah. Jadi kata, hak main ngajar saing dia tu. Siap bertaring bertanduk. Ah tu pakai awak dia lagi dia ayat Muhammad ada baik ada buruk. Muhammad baik je mana ada buruk. Jadi selalu lah. Jadi hang gitu lah jadi dia malah komen apa pada Nabi. Jadi soal kita dalam video tu betul-betul baik insya-Allah. Tak berhenti. Ada rekod tu. Adalah hak dia pakai tu situ. Ah. Oh. Kedak juga dah. Aduh, tak apa. Banyak lubari tu jalan. Banyak. Habis kereta pak kita pergi banyak. Habis kereta. Mana mesti. Layarlah tu. Ya, foreign. Tai foreign. Dia dia asalnya lebih kecil. Oh. Lepas tu mai hujan. Lari lalu. Kosong. Oh, kadang kita tak nampak kenapa air ya. Hujung. Tadi pun gitu kan. Ya, tu biasa. Tadi sekali. Kalau dalam kau. Ya, lebih besar. Tadi besar. Tadi depan. Dia dah ada depan. Allah. Mana kena? Tak ingat. Atas pada... Mazeh ada. Mister ada. Oh, ada. Dia repair dah sikit tu. Jadi pula tu buat lain, empat lain pula. Ha, iyalah. Kita nak wayak tuan eh. Oh, janji tu sebab dia bawang DP tu memang ada kabel lah. Bawa ni raji tu buat mari. Air kata tinggi ya. Dalam video tu, pocik tu. Aha. Kita silai dia malu. Lepas tu capa satu cerita tu dia kata cikgu saya banyak orang dah saya tanya untuk okay. Mimpi saya ni masa okay. Saya umur 14 tahun okay. Saya mimpi saya menyertai peribadah kena cicir kena tetap. Lepas tu sahabat pergi angkat mayat saya lah di bangku. Lepas tu pak sahabat dia ingat lah muka tu. Lepas tu Rasulullah pun ingat muka. Pada 14 masa dia umur 14. Lepas tu dia suruh saya hurrah lah gimana dia tanya. Kata pocik ni sahabat Rasulullah. Dah. Pocik menyertai peribadah, pocik kena tetap. Bukan pocik menyasi. Jadi dia berjurai mata. Riak dia. Razi ada Razi kata dia. Ha. Razi dengan Kaizu. Ha. Kaizu. Sekali tu.
Kalau dia mari di Kuatang, kita pergi kat jumpa jarang-jarang. Dia ada tiga orang ke dua orang anak di Kuatang. Jadi dia tunggu. Jadi dia tanya orang lain, orang lain kata mimpi. Mana tidur. Masalahnya mimpi dengan Rasulullah. Tak kira tipu. Jadi kita carilah siapa dia, hak mama muda sikit. Di keliru dia, dia kata dia, dia pun pendek, pandok, kotok daripada sahabat lain. Lepas tu dia cari-cari tengok, ini Umay bin Abi Waqqas, adik sahabat bin Abi Waqqas. Hari lari dia. Hari lari dia dah, jangan-jangan gigi dia tu. Pasal dia muda. Oh, muda. Agak pedih, betul tak? Pedih patah. Macam perih tu. Dah. Itu ayat lah pedih patah. Dia kata pedih kontuk. Dah. Lepas tu Rasulullah kati yang kati kayu. Jadi pedih betul. 313 lah 1000. 14 orang yang syuhada. Jadi dia tu syahid juga. Dia syahid juga. Tapi benda ni kalau dapat Wahabi modal pula. Dia perpindah roh. Syed Zainal Asri ayat dah. Tapi bila Wahabi duduk tekek, dia berkata saya nakor daripada kalam guru saya. Saya tak tahu detail benda tu. Tapi macam saing kawa dia cak oleh Jakin Kumusa. Dia pernah jumpa tiga orang alim. Orang alim mana cerita dia. Perpindah roh. Cuma lagu mana tu kita tak dapat pastikan. Mungkin dia ni duduk dalam sulbi Umar bin Abi Waqqas tu. Dah. Dia dalam sulbi dia keturunan ke dia macam sah ada lah. Dulu kita semua duduk dalam sulbi ada lah. Sebelum kita zahir. Dia kumpul situ dipanggil Zuriat. Ringyok. Lepas tu dia ikut tangan dia diterbit sahaja. Macam mana nak faham dia lah sebab dia syahid kan? Jadi dia dia ada lah kerja macam ketuna dia lah tu. Oh ketuna dia pula lah. Kalau orang mari tekan kita jawab gitu. Demo dulu kita semua duduk dalam Rasul biada. Sebab kita baca sirah-sirah Nabi kita boleh boleh rasa kita ada. Lah. Dan Rasulullah kata aku dah lepas terang Nabi Nuh. Lepas terang Nabi Nuh. Aku ada. Masih Ibrahim kena bakar apa aku ada. Tak. Ada dalil dah situ. Lepas tu nak cerita apa lagi. Nak bayar dulu. Pergi lengah. Gitu boleh tak? Tak ni pergi dan mungkin. Gitu. Baca Al-Fatihah sekali. Selawat, selawat penuhlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dah siap beritahu. 10 kali. Tiap sekali selawat 10 kali. Dah siap dah? Dah. Dengan ini saya bayar terdekat Nasyabandi ada alami milik Tuan Kepala kepada nama? Muhammad Khairul Azhar bin Cik Ibrahim. Muhammad Khairul Azhar bin Cik Ibrahim dan? Nur Harith bin Ramli. Ha? Nur Harith bin Ramli. Nur Harith bin Ramli. Sebut kabil tu? Kabil tu. Alhamdulillah. Cara nak beramal tahu dah? Dia cari waktu kita free lepas solat. Jadah dia terbetul dah. Dalam keadaan suci daripada ada besar ada kecil. Dalam keadaan wuduk lah. Tawaruk sebelah kiri. Duk apa tipu sebelah kiri. Macam tayak terbalik lah. Tangan kanan atas tangan kiri. Tasbih duduk sini. Ada serban sikup. Tutup. Sikup sikit lah. Untuk beza cahaya luar atau cahaya dalam. Lampu ni jangan terang sangat. Lampu dari luar pun boleh.
Lidah tongkat, mata pejam. Tenung dua jari bawah puting tetek. Ha, ni latar pertama. Dia ada tujuh. Sekali. Ha, dua jari bawah puting kapal. Ha, tenung sini. Semua dalam hati lah. Sebab lidah dah tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. 100 kali. Nanti dia mata ke dia dua orang. Kata. Tawai anak dilik ailah habis. Bismillahirrahmanirrahim. 100 kali. Ya Fatah 500. Tarik dosa besar, dosa kecil, nyata tersembunyi sengaja atau tidak, kupu tak depan. Bantu istighfar. Astagfirullah mikuli zambi. Waktu bilai 15 kali. Kalau tak ingat baca biasa, astagfirullah azim boleh. 15 kali. Kemudian pandan mayat. Hantar mautu ke belakang waktu. Matikan di kamar sebelum kamu dimatikan. Orang duduk gosok, duduk mandi, duduk buang. Kemudian tak kapal baru apa semua. Tak kapal. Itu. Lepas tu orang ambil nak tak depan imam solat lah. Jadi orang nak solat jenazah kita ni, kita pun baca petihah dengan surah Al-Ikhlas Wallahu Ahad tu 3 kali. Hadiah kepada baginda Rasulullah, 4 orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian bapa kita, sekilang guru kita. Lepas tu muslimin muslimat dan diri kita sendiri. Kemudian orang dah siap solat jenazah kita tu, orang angkat keranda lah. Ya, masa dia orang angkat keranda tu, kita munajat ilahi anta maksudi wa redha kamatulubi. Bacaannya 7 kali. Dah sampai tanah kuburan tu dalam dia lahak. Kemudian kita lintasan dalam hati lah tasdik. Tiada siapa yang dapat menolongku ketika ini, tak kala ini, kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarik laju-laju. Jangan kira kalau ikut kitab memang 5,000 atas sini. Tasbih cantik jangan ambil. Masuk-masuk Allah Allah tu, kalau kita rasa tak selesa duduk tawarik kiri tu, boleh duduk bersilai. Cuma kaki depan tu tutup lah. Siapa orang taklah tunjuk satu jazbah, mana tu kena report. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya santap dulu. Tunggu tak hari-hari. Dia dah dalam big off tu. Cuma hadirkan zat Allah tu tak payahlah. Dengan Arabitah guru tu kita buang, tak payah juga. Nombor 5, nombor 6 tu tak payah. Kalau itu berikut wasat je. Asyik watak wasat tak ada. Haa, tak laku. Okay, hantar tu kaya dulu kan. Tarik dosa besar dan dosa kecil ni macam mana? Tarik dosa besar dan dosa kecil. Kita mana hari habis lah. Kita nak ambil yang kita punya sebelum-sebelum ni. Haa, kita tak ingat. Oh, kita tak ingat. Haa, kupu habis tak, tak depan. Kupu sekali. Haa. Imagine je lah. Haa. Tak jumpa Rasulullah dengan malam ni. Syah Bandi je. Kalau kita jumpa orang ni, kita bagi orang apa ni. Kita jumpa lain, dia bagi lain. Dia banyak cara, kadang selawat. Kadang masa biasa selawat, selawat Nuri Anwari lagi. Payuh makan sudu, baik-baik tangan. Dia nak lantam terus pun boleh, 5,000. Lepas tu nak apa, runcit-runcit pun boleh. Kafiat tu pasang sekali je, saya semalam 4 jam. Kalau dah pasang subuh, waktu-waktu lain tu terus zikir Allah Allah lah. Tak payah daripada awal, bismillahirrahmanirrahim. Siapa ni lahat tak payah. Dia kafiat daripada sini. Kapal sini kan? Doa tu kan tak nak guna dalam waktu pun boleh.
ada bawah ni. Kalau sepanjang dah masih jadi lah. Nah. Dalam masa 24 jam pasang ni kadang muka tak nak kerja ke benda tu. Kalau sibuk pun kucing. Pasang saja kabiat. Kalau tak cukup dia pasang kabiat ni dia buang macam buat dah. Ni di atas tangan kiri tu begini ya. Sudah cukup zikir Allah ialah sendawa atau kerohanian tu. Apa cara kita? Sendawa. Kita otomatik sendawa. Ataupun suara kita bagi tahu dah cukup dah. Kalau kita di rumah ni. Ramai orang kenal kita. Kalau dia nampak kita pergi. Sudahlah. Nah, bawalah cukup. Kadang aluk kena tu. Patut kena 1,000. Tak payah lawa 1,000 lah 500 dah. Oh sikit pula. Tu stok. Tu kan diskaun. Diskaun. Ada pula ada kebelakang. Sejuk sangat ni. Eh? Sejuk. Jadi sejuk? Ada dah? Oh. Baju hujan tak bawa sweater, tak bawa ulu. Demo tak sejuk lah? Saya ramah. Mula-mula hari tadi berasa sejuk. Sejuk? Sejuk. Tadi tak sejuk, ni sejuk. Pabek lah kalau dia. Ada orang jadi lagu tu. Macam adik Ayun Long jadi gitu. Sama lagi tu. Okay. Ada 19 hari lagi nak buka sekolah. Budak cuti untuk 2 minggu lah? 3 minggu? Boleh lah. Boleh. Jadi kenapa jadi banyak cuti ni? Sekarang ni? Tak macam dulu cuti sekejap kan? Dia raya lagu mana? Pelarasan masa tu. Patut dia buat cuti air raya kot banyak tau. Mana masuk asal esok buka puasa dah kan? Lepak puasa 23 lepak. Lepas tu kalau 5 minggu raya pula, cuti raya pula penuh dengan zikir Allah. Allah kanak-kanak datang hari ni untuk begini ya. Untuk diri tu untuk atas ada grup dah masuk lagi dia grup. Atas apa ni apa yang masuk kan masuk dia. Dia tu ingat semalam nak bawa dia pergi Kedah. Jadi dia pelik lah. Aik bawa dia ke rumah. Biasanya dia duduk Kedah. Jadi dia tak pernah tengok dari video bawa pergi rumah. Nasi goreng situ pernah di kata kalau Kedah boleh lalah dia. Rumah ni perawis sikit lah. Balik dulu kan? Balik dulu. Kita pun yalah kata gitu-gitu lah. Juga tak lah. Lah kalau lah. Kau ada apa hang tanya dulu. Tanya bak lain pun tanya. Ni kau mari-mari dah. Tanya. Tanya banyak pasal mimpi lah. Banyak mimpi sebelum. Sebelum ni? Mimpi apa dah? Sebelum saya umur sekarang ni 35. Masa saya umur 20. Awal 20, sekolah lagi. Kata 5. Saya pernah mimpi. Mimpi juga. Saya mimpi orang jubah. Pakai jubah. Tapi mimpi tengah hari. Bukan waktu malam. Mimpi orang pakai jubah warna hijau. Macam dia hijau? Tinggi, orang tu tinggi. Saya tidur. Saya mimpi tu macam ibarat dia duduk depan saya. Tinggi memang tinggi tu. Dia punya barang, kaki dia ke bawah ni lagi tinggi daripada atas. Masa tu, masa saya ni suka senang jumpa benda-benda yang pelik-pelik. Saya pernah jumpa ada batu. Batu mata pun. Main budak-budak, main bawa pokok rumah dekat rumah. Jumpa bawa balik. Bila saya jumpa benda tu lah. Saya tidur, saya mimpi. Masa lepas saya jumpa batu. Mimpi tu
Dia bagi tak, dia tak cakap apa, cuma dia kata dia cakap pulang kan batu je. Pulangkan batu tu, pulangkan batu tu ke ataupun nak letak ke mana pun saya tak tahu masa tu. Atau apa ambil tu? Mau pulang balik. Ada. Sebab dia kata terlalu pulangkan. Pulangkan macam pulangkan macam tu lah. Pulangkan. Dia tak boleh tahu pulangkan mana. Masa kita pun budak lagi masa tu. Batu ni kau hijau. Batu tu orang apa? Batu dia batu macam tembaga. Batu dah siap okey, dah ada ukiran. Dari Quran ke apa? Dia ada ayat ya salam ke apa kat belakang tu. Takut bergawa batu tu. Takut dia punya kadar batu. Kadar batu. Itu saya fikir tu jugalah sebelum ni. Tak ada tuan dia tu. Tuan dia bagi. Bulan mana minta ayat lama. Kalau bulan, bulan dapat ambil tu. Mungkin dia jatuh pun. Makan sambil-sambil. Ada lah. Makan Makan. Bismillah. Bismillah. Kawan dia kau boy gini ya. Dia ada muda. Lima tu hari ada grup ni. Ada banyak lah. Turun saya. Turun saya orang nak maju pula. Rotan dia je. Ramai tu? Tahu je berapa orang. Tapi rekod banyak orang Kelantan 30 orang. Nunggu lama tu? Nunggu lama tu. Kupu. Daripada belum undi lagi tak? Kau kata stroke je, aku pergi rumah. Pergi rumah dia. Dia kena mandi sabak. Tu dia menunggu nak mandi one. Dia stroke. Dia mimpi air bapak. Orang oh, pengajian lain, kalau masuk ni tak, nampak sosok. Ingat dia betul-betul dah. Apa masuk ni, nunggu ingat. Saya buat 3 kali. Tak ada nampak. Ada cakap dengan Jing. Jing kat bawah. Jing ni, hadiah apa dia. Sebab dia tunjuk sesu buat mana kita kena buat salah tu. Dan kita ingat kita kena beli barang-barang curi. Lama-lama budak lumayan usul tu. Pernah beli barang curi. Jadi, kami pihak tu, kita pun hadiah pada sebab kita ingat lah. Hadiah tu, barulah hari kali kepak tu barulah. Kepak? Dia akan bawa habis dan orang kita tak tahu bak. Dia korek, letak, ni macam kita korek lah kebu. Itu waktu baik habis barang-barang dari tu. Dosa-dosa kita tak ingat. Puluh-puluh tahun dia membudak tu baik habis. Sengaja. Tu baik habis. Kita paling berat ni dosa hutan ni. Paling berat. Kalau dia baik lagi ni, kalau minum arak kena baik mula, jatuh. Jatuh pun nak kira dia bangun. Tapi baik lah pun sekat 3 kali lah. Lebih pada 3 kali tak ada baik lah dah. Sebab dia langgar lah perjanjian. Dan limit dia? Dia kira kena cari tu gula ni pula nak baik lah. Dah boleh bagi pula sekat 3 kali lah. Tak berubah lah. Tapi tak ada lah orang cakap, cakap ni kan. Hak lari tu ada. Hak lari. Kamar kot tu. Tu budak tu orang baik lah. Lepas tu lawa. Betah balik. Betah balik. Budak perak. Lawa mana masa ni? Dia tuduh saya ni ngaku memang hadir. Kata memang hadir. Mau 40 ke? Saya 45. Hadir ayat 40.
kalau memang aku eh ada. Kalau ada aku lah Mahdi, Mahdi tu lah aku tu ada. Ada Rasulullah. Aku yang bahagia tu lah. Padahal kita baca ada Rasulullah. Dia kita ngaku. Ah, oh, gitu. Dia bahagia gitu. Ngaku dia bahagia gitu. Sebab dia menipu asal budak sudah. Sebab dia banyak beta malam tu. Oh, betul. Pak yang di Facebook ah. Kau mana? Dah, ada dalam video tu. Hanya maling. Ah. Macam nak wea, wea di Facebook. Ah. Satu hari tu dan ni lari. Kita drama. Ah. Bila ni pun dia di nampak lepak kita. Oh, gitu. Buat kerja tak ada syuk. Patut dia ambil kan, dia balik buat. Dia kesang juga kalau gitu, kalau apa ni. Dia macam dia. Kecek ke dia. Oh. Saya dulu kan, kalau dia, saya marah. Tapi lah ni saya nak marah. Dah marah apa, kita ada 500 orang yang bawa. Banyak nak cari ke dia seorang. Jadi boleh masuk. 500 tu dalam grup je lah. Mereka yang tahu dalam, daripada jumlah tu dalam grup je. 500 tu ada yang tak masuk grup. Sebab kadang ayah dia je masuk. Anak dia tak masuk. Dia grup. Nak bagi dengan sekolah je. Tapi sebenarnya 500 tu habis lah. Kali dengan baby-baby. Kali dengan datuk nenek. Baby banyak pula tu. Baby dah dia pergi baby. Baik akan ni baby. Oh. Dia bawa baby masa tu? Oh, baik baby. Baby apa? Baik baby. Bisa baby tu. Haa, oh, ada lah. Haa, tu dah. Tunggu nanti besar. Haa, nanti besar. Dia terbuka dah. Ya, dia harus bersih je. Tampak bagian ni pula. Oh, betul lah. Orang tua 70 lebih. Habis puluh lagi. Kadang-kadang maling. Kadang-kadang hari tu dia mimpi. Dia mimpi kita baik dia dalam dalam mimpi. Macam belakang ni tu lagi ya. Mimpi kita 20 tahun lepas. Paling tak masuk akal. Paling dahsyat. Mimpi kita bagi selawat Nuri Anwari lagi. Padahal kita dulu dia pergi, eh mana kita belajar benda ni lagi. 20 tahun lepas tu. Pergi cari kita sampai Langkawi tu. Ada je orang yang mengajar ilmu ni, dia kita tengok. Dia tengok tu well tu. Lupa dalam MP tu. Kata dulu, saya muka lain apa macam. Bulu, bulu pahak lah. Janggut tu. Apa jalan ni tak? Bini dia meninggal kan? Oh. Bini sakit lama dah, kita hantau. Bini dia lawa eh, rezeki lah. Sama duduk pondok tu. Oh, lepas tak rezeki eh. Babi umur apa? Tapi nasib baik lah dia, dia ambil jugalah. Dia, bini dia dah habis. Oh, dah habis. Dah habis dia jualan saya. Dia pun dah habis. Dia kalau berzikir-berzikir nampak cahaya warna, kita akak. Walaupun tak nampak diri. Ada nampak cahaya warna aja diri tu. Waktu dah serapa. Tapi lepas tu je lah saya. Cuma mari cahaya warna kita akak. Kalau binatang kena proses lain pula. Nanti tambak pula. Saya nak tambak istighfar. Nampak binatang. Kita kena gitu. Macam hak ada di bahagian selatan tu, dia ada pengajian lain dulu ni. Dia pengajian kat ni juga. Tapi mungkin tak bersana ke, tak ada salah silap ke. Mimpi jumpa riba. Dia tinggal dulu kata tu. Kena tobat tu. Dua kali kena, Derek. Maksudnya dia dah hidup amal lagi kata tu. Dia kebatinnya, dia bola, maripak ke apa. Tak ada dengan maripak, wah, pergi.
Mak Lepak ni dia bukan jenis ilmu dia. Kunia eh anugerah. Dia kalau kita bertarekat, kita mengamal zikir, Allah Ta'ala lah mengajar diri ilmu hakikat tu. Marifah ni Allah Ta'ala diri mengenali diri dia. Nak kena siapa Allah Ta'ala dia rupa, kena mahak sifat dia, mahamak tu lah. Jadi kita mahamak, Allah tu nama. Kita abang jalan ni jumpa macam mana cikgu? Pergi pada YouTube. Oh, dia tak ni dah dalam mimpi aku dah pernah lepas. Lepas cari nombor, tak jumpa. Rupanya habis dia ni, dia fikir satu. Kalau ibu lagi tak tahu dia, kita tanya ustaz, yang lagu mana adik ustaz ni? Apa jalan ni? Boleh percaya ke tak? Kalau nak kira bohong ambil lagi pada dia. Oh, gitu. Dia jadi dulu, habis dia yang gitu. Ada satu yang gitu. Dia kata dia pernah belajar Akidatul Najim dekat apa pondok Dalo tu. Mana Dalo? Tani. Tani, belakang Tai. Dekat Tegu pernah pernah waktu dia ayat gini lah masa Akidat Akidatul Najim tu. Aku mutekuk sifat Allah, sifat Muhammad. Baru menampak Muhammad sendiri. Dekat dia tiga orang ni dengar gitu lah. Digocok lah pintu dapur. Rumah Tuan Guru. Ada ke apa? Itulah Tuan Guru ayat tadi. Suruh tekuk siapa Allah sebab Muhammad tu. Dia jangan gogek kau ke. Muhammad tu dia dah. Dia pada orang pada nyata ke. Tak ada rupa betul. Pada rupa, ada rupa betul. Tapi orang tak belajar. Ini lagi tu lah. Takut nak pergi. Tak. Bagi dia bagi dia gila apa dia puji Rasulullah tu. Kalau bukan dia. Tak. Mengajak ayat dah rupa yang Nabi benar kecek sampai dia. Dia bagi tu dah. Cuma Muhammad tu tak nampak tu. Allah tak nampak. Puji sebalik tu. Ahmad tu lah. Muhammad Rai. Kita cerah Habibullah kan. Barisah tu. Amak kau kelata duduk tunggu ni. Ni. Tak tunggu lagi. Dah duduk tunggulah dah kelata duduk PMPN. Kita tak balik betul dia tua duk. Duk siap TC tu. Aku balik. Ada projek apa? Kata baru. Rumah Tina kat Jepo tu. Apa pula banja. Dengar cerita orang kelata nak ajak kita lah. Gel. Baru lagi. Cerita baru ke? Cerita baru ni kat Anah hari lah. Pak Anah, kat Anah tu dia ada rumah juta ni daripada bawah. Dia ngatuk lelaki dia duk main kontraktor lah. Projek besar. Lepas tu dia bercerai ngatuk lelaki dia mau buat apa, mau dia pelapa. Ada ni orang Anah. Dia kena pera lah. Dia nikah lepas STP tu dia nikah tu. Dia comel kat Anah. Lepas tu KP? Oh. Lepas STP. Lepas STP. Lama dah. Dia ni orang kane datuk ke dia. Datuk ni siapa ya? Oh ya, tahu berita tu. Kita dia ni. Dia ajak anak dia hok pro Wahabi. Condong ke Wahabi. Mai bahasa kita kata kalau nak be'ah kena bawa murid. Tak. Kanya kita be'ah lah anak dia ni. Tak kita nampak dah anak dia. Kita tengok tahu dah. Tak. Tak dia dengan mak dia. Dia ikut mak dia lah semua tahu. Apabila mak dia suruh pergi tu, dia hello ke ustaz. Kalau mahak lelaki. Dia ngaji mahaknya pemah sama pemteri je. Jelai ustaz tu pun Wahabi. Tak ada satu. Dia yang selawat Nuri Anwari lagi tu. Oh, maruk selawat tu. Dia pakai selawat zaman Rasulullah. Kalau pakai sama selawat Ibrahimiyah saja. Tereka Ahmadiyah tu. Selawat Azamiyah tu. Sidi Ahmad Idris terima dengan Rasulullah. Tereka Ahmadiyah tu. Sidi Ahmad Idris tu sebenarnya tereka lain. Tapi Rasulullah suruh buat tereka lain.
sebab saya nak dipendek. Kalau saya kita tu kena berlapa dia terdekat dia. Tapi sebenarnya siapa-siapa jumpa Rasulullah dia boleh buat terdekat lain tu sebenarnya. Pernah jumpa? Siapa dia kita? Siapa dia pernah jumpa tu? Siapa-siapa? Oh gitu. Sebab dia direct dengan Rasulullah. Macam kita. Kita tak kepala tu rupa nama kita. Kita kata tak boleh. Bukan tak boleh mana. Dia nak terdekat sebenarnya. Apa ni sebuah kena dia nama orang ke tak? Tapi kita ni, kita dah fikir kita dahi, tak ada ilmu. Jadi kita guna berkat. Sebab dia cicit tak kepala. Kita guna nama tak kepala tak? Sebab kita tanya dia, tidak tak kepala ni bawa nasyah mandi. Ada yang betul. Nasyah mandi luar ada alawi indah lah. Jadi kita ambil berkat tak kepala. Itu orang fikir juga tak kepala. Dia wali kutub. Jadi lain lah. Kalau kita pakai orang kita sendiri dengan kita ambil berkat orang wali orang sahaja. Dia madak dia lain. Tapi kita buah habis lah Ustaz Salmi Ali tanya Ustaz Ku ni. Pasal apa Abu Yazid Bistami dengan Asyik Kalkani ni jauh sangat ke jamai lain-lain. Sebenarnya dia ada 5 orang situ. Tapi sebab dia tidak ternama. Syekh tu dia wakil. Bubuh kita dulu apa Aluk tu. Aluk ni kerja Mahkamah Syariah dan Magistrate juga lah. Dia je buat tu. Kita beri maklumat dia. Dia je buat sanak tu PDF. Siap tak? Si ada kita hantar lagi. Sana ada tak apa lagi? Kita hantar. Tak lagi. Dia tahu. Ada Facebook pun kita screenshot atas-atas tepi-tepi. Ya. Tak apa penuh bawah nama kita. Kita tak bubur. Dia ada turutan. Turutan dia. Nambil dengan siapa-siapa. Bagi bersana. Wahabi. Banyak sana-sana. Dia sana ketah orang apa. Kita nak sana orang. Okay. Rasulullah bukan bagi kita. Rasul Allah dada dia. Ditupah pada saya nak bakar saya nak alih. Namun Rasulullah mana ada kita kat segi ni. Tak ada lagi. Cara be'ah ni lah. Penjanji akobah, be'ah akobah. Penjanji udah biah, be'ah udah biah. Dia be'ah tu. Bila janji lah ke mana? Sedang punya perjanjian udah biah. Be'ah udah biah, be'ah aku bah di be'ah mana? Pada pasti. Tak? Bobokok ke, bokemoh ke. Jadi orang yang duduk menyalah kahwin, mana boleh be'ah kedai kopi. Tak? Kedai kopi bukan ada tanda. Ada jumpa Rasulullah tu, ada kahwin be'ah kedai kopi. Ya? Dia nak sibukkan kedai-kedai kopi. Tak? Tu waktu baru tu, ajaran Asma'ul Husna. Bismillah tu. Doktor tu, doktor Wan Masri. Tapi segera-segera nah, salah. Dia menafikan kewujudan Nabi Muhammad. Bukan sulai lah tu. Jari tu kepada dia pergi Muhammad. Tiba-tiba dia tolak Muhammad. Dia gitu lah. Kalau ada orang mengaku Tuhan, mesti ada orang mengaku Rasul. Macam zaman ayah pain tu, dia mengaku Tuhan. Ada, mesti ada orang mengaku Rasul. Rasul kan? Dia jadi gitu. Bila kita pergi Muhammad, ada tak Muhammad. Itu ditandakan kesempurnaan Rasulullah tu. Dia ada baik, ada buruk. Dia tak akan jadi baik belakang. Kalau dia baik belakang, tak ada sempurna Rasulullah tu. Tak jadi cerita. Kesempurnaan Rasulullah tu. Dia mesti ada baik. Orang nak ke Islam sebab dia, orang benci Islam sebab dia. Kalau sempurna Muhammad tu. Kita masuk tanya. Tadi kita start ke apa? Tak ingat lah. Cukup dah sejarah. Tepah dulu, masuk tanya, sama dulu.